Halo guys, ini udah kerekam belum ya? Bentar. Harusnya udah ya. Bentar, mana sih? Oh no. Udah sih, udah kerekam ya guys ya. Oke. Dan kali ini aku tidak sendiri guys, dan bersama Mas Gugun. Hey. Halo semua. Ketemu lagi nih dengan kita berdua. Dan kita kali ini akan re-pick up Anis Sparkling Summer. Kayak Neon. Neon aku belum pick ya? Waktu itu belum. Ketinggalan. Belum. Ya udah sih enggak apa-apa lah ya. Dan jujur nih kayak lama kok. Lama. Lama ini 14 hari lagi. 14. Emang Neon. Ya, tapi banner Neon udah habis, coy. Gimana dong? Iya, udah habis. Diganti sama ini Anis dan Helen. Kedua. Oh, Anis sama Helm, oke. Jadi aku nggak akan full Neon di sini, aku bakal full Anis ya dari dulu tuh. Ini cuma buat koleksi aja sebenarnya. Kalau untuk meta sih ada sendiri, ya. Tapi itu udah beda. Sebenarnya meta juga sih di Summer Anis itu kalau udah di full build. Oh gitu. Bisa ngasih buff juga buat si Scarlet dan yang apa elemen listrik lainnya, kan? Ini mungkin creeps-nya. Jadi aku sebenarnya selama ini pakai creeps ya. Di OBS tuh ada sebenarnya. Kayak lah kok malah keluar? Lah kenapa nih? Tumben banget. Salah klik kayaknya. Mungkin nih ritualnya kali. Jujur ya guys, sorry kalau aku lihat ke atas terus nih layarnya yang nyala di atas, di bawah aku lagi main PS. Bentar lagi aku mau rekaman game sebelah. Wah, gila, okay. Error nih. Si Anis. Ini kenapa error? Jadi kita langsung... Masih lancar kok. Masih lancar ini. Masih lancar, oke. Ritual dulu. Ritual, ayo. Ini kita full karakter paling sengklek. Wah! Langsung. Please, lebih dari dua. Oh, iya, oke. Okay, gak apa-apa. Ini gak bisa auto ini apa auto klik-klik. Lagunya ini enak banget dan apa dari awal aku tahu Nike ini terbaik sih scoringnya. Sama ada beberapa scoring yang aku suka di Nike yang pas summer, yang pas overclock mode, ya itu. Langsung ke intinya aja lah. Anis apa? Tetra. Tetra ya. Kayaknya langsung. Full. Oh, we did the charm boys. Oh my god. Udah langsung skip aja lah, gila sih. Ayo satu sama si Helen belum nih. Oke guys, jadi kita akhiri video ini. Oke. Jadi ya udah sama Helen ya guys ya. Ini yang kemarin sempat kontroversi karena kurang terbuka. Karena ini ada bulu nyempil, padahal mah nggak kelihatan. Itu dia, sebenarnya sih dia udahlah tinggal pakai apa tupis aja kan udah cukup. Ini kan kayak jadinya lepek-lepek gitu kan berat ya. Aduh, bener-bener. Emang rada apa ya, rada nice ini desainnya sih. Cuman kalau buat gue sendiri kecewa. Ya gue juga kecewa sih, kostum desainnya tuh ya sorry to say kurang. Ya mohon maaf ya, shift up mungkin kalian bisa lebih mendengar lagi untuk dari fan call. Oh, langsung. Okay. Apakah langsung kayak si Anis? Itu dia. Waduh, nge-lag lagi. Nge-lag ya? Waduh. Pertanda. Lagunya padahal masih lanjut nih. Oh my god. Oh, aku harus beli PC baru. Tahan. Bentar ya guys, ya, sorry kalau ada suara tetangga nyalain mobil listrik tuh emang berisik banget asli deh. Ini mana creeps? Kayaknya creeps aku harusnya nyala sih, cuma aku harus cari ini scan. Lancar nih. Ini siapakah langsung. Dia? Elite langsung. Real. Is it real? Oh,
Oh no, let's go. Oh my god. Let's go. Aduh. Ini sebenarnya atasannya enggak harus seragam sih. Iya, aku juga kecewa sih terlalu terlalu ketutup dan untuk di pantai itu tidak nyaman gitu kelihatannya, iya enggak sih? Tidak umum lah istilahnya. Tidak umum itu satu, dua tidak nyaman gitu. Aku kayaknya kasih kayak kemeja yang cuma meja pantai aja gitu kan. Iya, bisa itu. Ya udah skip aja deh, entar sip. Wih, langsung dapat. Iyalah, oh my god. Masih ada 14 hari ya kesempatan buat kalian untuk kalau mau Anis dapetin MLB apa bintang 3 atau max limit break mereka berdua nih, terutama si Anis ya, yang jadi inceran para player nih. Ya aku dulu pengen Anis nih, kalau nggak salah aku punya Neon, ada enggak ya kayaknya, aku lupa Neon ya. Belum, Neon kelewat tadi kemarin enggak. Kayaknya aku nggak tahu sih imajinasi aku atau apa gitu kayak. Oh ini meta sekarang ya, Crown Leader. Iya sih nggak ada ya Neon. Di bawah sebenarnya. Neon. Sampai ke bawah. Neon Summer sih. Iya Neon Summer kayak. Bumping. Nggak atau ada. Atau ke Nikipedia deh, coba Nikipedia. Oke, kita ke Nikipedia guys. Cek yang belum ada. Yang masih abu-abu, filter. Itu yang belum dapat. Apa sih? Not owned ya? Oke, maaf ya. Oh iya, belum. Nah, itu langsung depan. Senti juga dari dari dulu juga dari tahun belum ya? Iya. Ini yang masih disaingin, belum dapat belang nih. Wah. Mika Snow, oh! Iya, ini walking. Ya, ini kemarin kenapa aku nggak nge-pull ya, agak. Ini Hillstar ya, dari... Ini listar dari Liberation. Liberation. Gitu. Liberation. Bisa ya di grinding daily lah. Yeah. Kalau mau lancar. Okay. Tapi lagi ongoing sih. Okay. Ya mungkin besok kita bakal 300 pool untuk Gugun yang merequest ya. Gue pengen banget ini apa namanya 300 pool ini loh. Yang biasa mana sih? Oh ya, mold apa itu? Iya, mold. Oh enggak, ini itu ordinary. Itu 200 size. 200 mold. Lo greget banget pasti liatnya sih. Iya, pengen itu iseng gitu kan. Tapi tahan dulu ya, tahan. Iya, enggak apa-apa. Waktu itu gue mau nanya, ya sorry to say. Ya sebenarnya sih enggak masalah ya kalau lo nge-pull yang ini recruit sama... Apa sih namanya? Sosial ya? Ini gue gak masalah sih, waktu itu lo nge-pull yang di mana ya, banner siapa waktu itu? Yang 300 kemarin ya, siapa ya? Oh 300, iya. Ya menurut gue gak masalah. Oh 300 sih. Yang kemarin itu yang apa nge-pull Sakura sama Rosana tuh lumayan abis iya. Banyak itu. Iya. Itu banyak sih yang kena red off deh kemarin deh. Parah sih, Sakura tuh lumayan parah sih kita. Sebelum Sakura bannernya siapa ya si? Ini satu yang Summer kan? Sebelum, Sakura dulu. Jauh. Oh, bannernya ini loh si siapa namanya? Snow White yang lama, yang sorry bukan Snow White yang limited, apa sih namanya itu? Snow White limited. Iya, Snow White limited. Itu tuh kena red off juga. Yang ini loh yang prequel. Side story-nya prequel itu loh si... Oh si Red Sorry, Hood. Red Hood. Lo nge-pull Red Hood. Iya. Ya itu yang... Apa, anniversary pertama kemarin, tahun kemarin. Iya. Nah, yang Snow White itu gratisan kok. Bisa di MLB. Sama si itu kan, si siapa sih Red Hood. Yaudah deh. Ya guys. Red Hood. Sama Red Hood. Kita sampai di sini dulu ya guys ya. Kayaknya emang sudah waktunya bobo. Oh, iya. Jadi see you dan bye-bye, dadah. Bye-bye semua, bye. Terima kasih. Thank you.